Selamat sore, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Oscar Haris. Memperingati Maulid Nabi, warga di Kampung Nelayan Nambangan Kenceran, Surabaya menggelar kirap keliling kampung dan tradisi berebut uang. Sayangnya banyak yang abai prokes, padahal tradisi ini digelar saat pandemi. Seperti inilah kemeriahan di Kampung Nelayan Nambangan Kenceran, Surabaya, Jawa Timur saat memperingati perayaan kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga antusias berebut uang yang disebar dari atas lantai dua rumah. Tak sedikit dari warga yang terjatuh dan tertindih oleh warga lainnya. Rangkaian tradisi kirap Maulid ini telah berlangsung sejak tahun 1997 silam, termasuk saat pandemi seperti saat ini. Biasanya di sini ibu-ibu pakai uang logam itu, koin. Ya kita coba pakai uang kertas itu asik, tambah asik. Tujuannya? Ya untuk meramaikan acara kirap ini, ya semoga kita nanti dapat syafaat ya dari Nabi besok-besok di akhirat itu. Sayangnya acara yang diikuti lebih dari 700 orang ini minim protokol kesehatan. Bahkan banyak warga yang acuh dan tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak. Padahal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih berlaku di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, sampai jumpa.